Bang Zuli, di debat selanjutnya ini kan maaf disiarkan oleh grup MNC dan dari ada pro kontra ya, Pak. Kebanyakan kontra yang datang itu termasuk dari kubu 02. Kalau dari timnas admin sendiri gimana, Bang? Tanggapannya gimana tuh, Mas? Iya, kami melihat sih itu tadi sama dengan versi pertanyaan lembaga survei itu. Untuk stasiun TV kan kita percaya dengan kredibilitas sih. MNC memang sekarang diafiliasikan dengan paslon nomor 3. Tapi dari pihak Amin, dari pernyataan Pak Anies pun kita nggak pernah keberatan dengan siapapun penyelenggaranya karena semua pasti dapat giliran. Meskipun Gus Imin di pernyataannya kemarin sedikit keberatan ya, karena mungkin juga arah pertanyaannya karena keberatan 03 dulu yang ditanyakan. Tapi kita sampai saat ini sih nggak ada keberatan ataupun bahkan sampai menempuh jalur protes atau keberatan kepada Bawaslu atau KPU. Dan kita percaya sih emang sih pun ketika menyelenggarakan debat bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kredibilitasnya juga dengan baik, walaupun nanti dirasa ada hal yang berbiak atau memberatkan salah satu paslon kan juga.